Dengan saya Julian, hari ini mau tes sound. Ini ada gitar Ibanez, tipenya adalah RG IXXV 25 tahun anniversary. Untuk spek singkatnya adalah bodinya basswood. Sebentar, saya ada contekannya di sini, teman-teman. Nah, di sini udah ditulis. Saya jadi lebih gampang karena saya saking banyaknya nggak apal-apal nih. Oke, neck bodinya basswood. Necknya maple walnut, jadi dia kayak 5 1 2 3 4 5 gitu ya. Kayak gini nih. Nah. Oke, terus untuk radius fingerboardnya 16, scale-nya 25,5, fretnya nickel jumbo ya. 24 frets. Inlay-nya shark tooth. Shark tooth. Apa lagi? Berarti gigi hiu ya. Ya. Nut-nya adalah barrel-less top lock. Ini. Terus tremolo-nya H02. Dryer-nya black. Ini hardware-nya black. Pickup-nya di Marcio IBZ. Konfigurasinya HSH. Jadi HSA. 5-way switch, ini volume, master volume, dan master tone. Ini tremolonya, hardware-nya black. Oke, okay, kita coba langsung dari clean, lalu saya tambahin distorsi dari YMS pedal. Kita coba satu persatu untuk neck pickup-nya seperti ini. Posisi neck pickup dan middle pickup. Middle pickup. Middle dan bridge. Bridge pickup. Itu tadi clean, sekarang saya tambahin go distorsi YMS pedal. Neck pickup. We'll be right back.
posisi neck dan middle. Posisi middle. Seperti itu tadi, sedikit test sound dari gitar Ibanez RG-EXXV. Kalau teman-teman tertarik, pada saat saya posting ini masih ada stoknya. Ini used item, good condition, siap pakai. Ya, jadi di situ nanti ada di deskripsi, kalian bisa cek di deskripsinya, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, atau WA untuk lebih lanjutnya. Langsung ke toko juga boleh, kita ada offline store-nya, silahkan. Oke, seperti itu dulu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.